Yang keduanya, agama mengajarkan kalau bagi tahu dengan anak-anak ke ahli keluarga ke waris apa, jangan menangis di hari kematian abah ke mak. Kau jangan duk beria sangat menangis. Menangis masa hidup ni. Menangis taubat dosa banyak ke apa, hari raya ke apa. Meninggal nanti janganlah menangis. No. Hidup kau tak nak buat baik apa semua. Meninggal baru nak beria menangis atas kubur ke apa. Pesan kali keluarga, jangan dia sebenarnya menangis keterlaluan sangat. Apa yang menjadi kerisauan dalam agama kita? Apa ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niyahi alaihi." Mayat, jenazah akan diazab dalam kubur berdasarkan volume suara orang yang menangis. Lagi kuat kena empuk mayat tu dalam kubur. Maka tidak kasihankah kita? Jangan. Sedih itu normal. Meraung-raung tu jangan. Memang dia meninggal mengejut. Baru semalam jumpa cium tangan dia semua. Oh ini meninggal. Jangan melampau-lampau sangat. Walaupun saya percaya ada setengah kepercayaan dia suka upah orang untuk nangiskan. Ada. Dia upah orang untuk nangis. Lagi ramai nangis. Kadang yang menangis tu pun dia tak tahu apa sebab dia nangis. Sebab you menangis, tak tahu lah ni. Nangis. Dia pun tak tahu menangis lah. Pasal ada setengah kepercayaan, dia orang kata kalau menangis, ramai sangat menangis, nangis. Nanti Tuhan tension. Oh, bising lah. Syurga. Oh, macam tu pula. Lakum dinukum waliyadin. Itu je lah yang kita boleh katakan. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita Islam, jangan macam tu. Jangan duk buat perangai macam tu. Nangis melampau-lampau sangat. Dan yang ketiganya ialah, pesankanlah pada ahli keluarga, kalau abah ke mak meninggal, tolonglah ramaikan jemaah. Ramaikanlah jemaah yang semayangkan jenazah ayah ni. Tolong ramaikan jemaah. Penuh, bertrik-trik pun tak apa. Sebab, lagi ramai orang yang semayangkan jenazah kita, peluang untuk dapat syafaat Nabi tu cerah, luas. Nabi sendiri sebut, setiap jenazah yang disembahyangkan oleh 100 orang, riwayat lain cakap 40 orang, maka jenazah itu berhak dapat syafaat aku di hari akhirat. Baik itu setengah orang, dia tunggu jemaah bayi ramai. Ramai-ramai untuk nak sembahyangkan jenazah ni. Pasal apa? Nak tolong kawan. Nak tolong dia, nanti dia dapat syafaat. Boleh tuan-tuan? Pesan ahli keluarga, abah meninggal, tolonglah ramaikan jenazah. Ramaikan jemaah. Ramaikan jenazah. Allah, meninggal habis semua. Jemaah. Jenazah, janganlah ramai sangat. Jemaah tu biar ramai. Kan jenazah lagi ramai daripada jemaah. Letih juga.